Harimau Tambun di Cina jadi buah bibir netizen. Dilansir dari Occasion.com, Harbin, netizen, dan media internasional akhir-akhir ini menyoroti foto-foto harimau-harimau bertubuh tambun di kebun binatang Cina. Banyak netizen yang prihatin dengan keadaan harimau-harimau tersebut yang mereka sebut obesitas. Foto-foto yang viral itu dilaporkan diabadikan di kebun binatang Siberian Tiger Park yang berlokasi di kota Harbin. Dalam benak semua orang, harimau Siberia harus terlihat gagah dan lincah. Namun ketika netizen melihat foto harimau-harimau tersebut, mereka khawatir. Pasalnya harimau-harimau itu terlihat bermalas-malasan dengan perut yang tambun. Pemandangan ini dibuat banyak orang khawatir kucing besar tersebut dapat memiliki gangguan kesehatan. Sebagaimana dikutip dari Telegraph, Rabu, pihak kebun binatang mengklaim keadaan harimau-harimau itu normal mengingat suhu di musim dingin membuat karnivora ini banyak makan. Mereka menyatakan harimau-harimau itu akan kembali berbobot normal ketika musim semi datang. Juru bicara International Fund for Animal Welfare menyatakan, berdasarkan foto yang beredar, harimau-harimau itu memang obesitas. Walau pengaturan pola makan harus dilakukan untuk mengakomodasi suhu musiman demi memastikan kelanjutan keseimbangan gizi, harimau yang dikurung itu perlu berburu makanan dan menimbun berat badan untuk masa sulit tidak diperlukan, ujar sang juru bicara kepada Metro. Demikian berita Ternews tentang harimau tambun.